Oke, Jack. Oke. Loh, Mas, kenapa? Aneh gitu. Mas sakit ya? Enggak, Bu. Enggak apa-apa kok. Masa sih? Mas, jangan-jangan lagi mabuk ya? Enggak, Bu. Cuma masuk angin biasa kok. Enggak percaya. Kayak orang mencurigakan. Yaudah deh, Mas. Kalau gitu saya cancel aja ya. Maaf deh. Bu, maskernya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Mas, kok kayaknya bau rem kebakar, Mas? Enggak, rem saya baik-baik saja, Mas. Baunya sampai tembus, masker gila. Akhirnya, Mas, nyampe juga. Kenapa, Mas, motornya? Rusak? Ngecek knalpot, Mas. Mau latihan pawai. Mau minum jamu apa, Mas? Jamu yang bisa menghilangkan masuk angin, Mas. Tenang, gampang itu. Biasanya di tempat saya, pelanggan saya kalau masuk angin minumnya jamu tolak badai. Pokoknya ini jamu manjur banget. Sebentar ya. Jamunya seampuh itu ya, Mas? Kalau masalah ampuh, jangan ditanya lagi. Pokoknya semua pelanggan saya, habis minum jamu ini, besoknya nggak datang-datang lagi. Gimana, ajib kan? Rasanya aneh, Mas. Rasanya mah nggak usah dipikirin. Yang penting khasiatnya, Mas. Nih, manisannya. Habisin. Aduh, ini saya harus segera pergi nih, Mas. Lagi banyak orderan, Mas. Iya, Mas. Makasih ya. Iya. Lah, hati-hati di jalan, Mas. Oh iya. Mas, Mas, Mas. Jamunya ada efek sampingnya. Loh, Mas, Mas. Kok malah ke sana sih, Mas? Tujuan saya itu maunya ke sana, Mas, bukan ke sana loh, Mas. Iya, Mas, saya tahu tujuannya ke sana. Tapi kan saya kan harus, Mas, Mas. Saya ini buru-buru, Mas. Takut terlambat gimana sih, Mas, Mas? Iya, Mas. Ini kita harus ke pom bensin, soalnya ini darurat, emergency. Walah, Mas, Mas kok nggak bilang-bilang? Kalau kayak gini saya bisa terlambat, Mas. Aduh. Loh. Mas, Mas. Mas. Kok malah berhenti di sini, Mas? Mas, tunggu di sini dulu. Mas. Katanya emergensi. Iya, ini emergensi darurat. Mas, kalau mau isi bensin itu di sana, Mas. Bukan di sini tempatnya, Mas. Kalau ngisi di sana, buang tuh di sana. Halo, semangat siang. Dengan Oke Jack Spoy Oke hari ini ada yang bisa kami bantu? Mbak Ade, saya mau Mulyadi, Mbak. Loh, Mas Mul, kok nelponnya kesini? Saya sakit perut, Mbak. Mas Mul, Ade nggak bisa jawab di sini. Mas Mul itu kan driver Oke Jack, bukan pelanggan. Oh, ya udah gitu, Mbak Ade.
yang sabar ya. Mbak Ade ngapain nelpon saya? Kalau pakai telepon ini, Ade bisa jawab pertanyaan Mas Mul. Nah, mendingan sekarang Mas Mul cari apotek atau toko obat. Terus tanya, obat untuk sakit perut apa? Oh, kirain ke Monas. Mbak. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya beli obat masuk angin. Buat yang dewasa atau anak-anak? Buat saya. Ada banyak Mas, mau yang puyer, kapsul, atau sirup? Yang apa aja deh. Oh, kalau gitu berarti yang sirup ya. Oh iya Mas, yang sirupnya mau rasa jeruk, apel, atau mint? Ya ampun Mbak, saya jadi bingung nih. Yang cocok buat saya aja. Oh, kalau gitu ini. Nah, ini. Tapi Mas, kalau misalkan mau lebih hilang masuk anginnya, bisa pakai minyak kayu putih juga. Mbak, saya tuh sakit loh. Dari tadi malah dipercandain. Kan Mas masuk angin. Jadinya, saya kasih tahu obat. Kalau Mas masuk ABRI, saya kasih hormat. Mbak, lucu deh. Kenapa nggak jadi tukang somai? Oke, cek. Mumpung belum muncul, pakai minyak kayu putih dulu ah. Biar nggak makin parah sakitnya. Oke, cek. Oke. Selamat siang, Mas. Udah tahu alamat dan tujuannya, kan? Sudah, Mbak. Ini maskernya, Mbak. Ya, makasih. Mas, maaf nih, kok maskernya bau minyak kayu putih sih? Maaf Mbak, saya masuk angin. Maskernya ketumpahan minyak kayu putih. Kalau saya naik motornya nggak pakai masker, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau pakai helm, wajib hukumnya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh Mas, soalnya saya lagi buru-buru. Tenang aja Mas, saya punya triknya buat ngilangin bau minyak kayu putihnya. Sudah sampai Mbak. Iya. Ini Mas, ongkos sama tipsnya saya lebihin ya. Buat Mas beli minyak kayu putih yang baru. Sama buat beli obat masuk angin. Makasih banget, Mbak. Satu lagi, saya punya bonus buat emas supaya pelanggan yang lain nyaman sama Mas. Saya kan sedang masuk angin, bukan sedang bau badan.